sakit. Kita mau ke rumah sakit, mau vaksin baby. Abis itu mau ke rumah kakaknya, gue abis itu pulang. Tega nih, ntar kita lihat vaksinnya kayak gimana. Bapaknya pasti gak bohong ya, buat anaknya ini. Udah sholat belum? Sholat apa dulu? Nanya dulu. Sholat zuhur. Kamu gak sholat? Enggak. Lu udah mulai ganti popok gitu? Belum lah. Mandi? Yang ngilu gue ganti popok. Hah? Ngilu kalau ganti popok. Paling gendong-gendong aja, nidurin. Si bedanya gini. Kayak gue kalau tidur kan? Eh. Jadi ada anak nih gak pernah nanyain adeknya, gak pernah ngeliatin adeknya. Siapa yang gak pernah ngeliatin adeknya? Hah? Akib yang duluan. Tahu nih antara gel-gel. Beneran jalan ke bawah. What? Masa beneran suruh ke bawah? Aira masih suka ya? Liatin pokoknya semenjak ada komputer. Masa aku harus ke atas? Sebentar, ntar Nuran suruh jalan aja nyamperin kamu ya. Sepertinya dia jealous. Not really. Not really. Masa jealous sama adiknya sama bayi? Hah? Tapi emang berani gendong gitu-gitu gak? Mau gendong gimana? Nyamperin aja enggak? Iya bang? Dari pertama Nuran dateng, cuma sekali doang nyamperinnya. Iya, aku tadi mau... Enggak sayang sama baby? Sayang! Sebelum lahiran ditanyain mulu, kapan? Lahirnya kapan? Lahirnya kapan? Sekarang udah lahir gak diliatin. Hah? Harus mamanya nyamperin ke bawah. Gak ada kayak begitu mama nyamperin kamu. Mau ikut gak ke rumah sakit? Mama mau suntik baby. Enggak, aku gak mau. Sakit kan nanti. Aku gak mau ikut, kan gak diingat boleh mas. Masih, mana Nuran, baru nyariin mana Nuran. Babynya mau pergi, gak diliatin. Aira, babynya mau pergi, kamu gak nyium dulu, gak apa. Oh, siapa? Nuran. Adiknya siapa? Adiknya siapa emang? Mikaela. Jadi ada yang manggil Nuran, ada manggil Mikaela. Di bawah, di mobil, nggak di depan. Hey, Bre. Mau kemana? Kita mau ke Amerika. Hah? Jadi kita sekarang nganterin si baby mau ke dokter, mau vaksin. Jadi hari pertama keluar rumah, setelah dari rumah sakit. Begitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan divaksin gak nangis ya, mudah-mudahan. Tapi anaknya sih masya Allah. Ini babynya mana sekarang? Babynya mana? Oh, di luar. Maskernya Elvi. Aduh, luar biasa. Biar kontrak sama Elvi. Ini babynya mau jalan-jalan lihat Taman Patra. Bangun dong. Keluar, hari pertama keluar, lalu ketemu sama lihat bunga. Tapi matanya merem. Iya, tadi malam tidurnya enggak enak. Nanti mami beliin yang itu ya, pakai renda-renda ya topinya. Bandul. Ini topnya udah mulai muat nih. Iya. Kemarin masih kayak gitu ya. Gue pengen deket. Aku mau bangun dong. Dia gak usah. Bang, kita tunjukin ini ada foto yang
Nela masih kecil ya? Ada Nela masih baby ya, banget tadi. Mirip dikit. Tapi mau hidung. Ini yang mau bibir sama dagu. Si kan aku bilang segini tuh aku. Iya, nah, segini kamu. Tapi ya, alisnya kayak mama, katanya kayak mama kata Stania. Iya, alis ya. Alis tebal pada tebal. Bukan ini buat sudutnya gitu. Halo, aku bobot terus, kan anak Mumbai deh pakai mood. Oh, sobat. Sobat kayak ini apa? Insya Allah, saya masih selamat. Ini jadi kayak anak ini ya. Masya Allah, ini anak gak boleh. Kayak bapaknya. Inak-inak berpati. Paling nangis kalau digangguin mamanya. Ditekan-tekan, digigit. Wow. Penyakit ya, anak tidur gak dibangunin kan? Anak bangun. Udah tidur. Ini yang pusing. Anak bobo bangun dong, bangun. Aduh. Sekarang kita di mobil mau drop mama dulu terus mau ke rumah sakit. Mudah-mudahan sih dokternya masih ada. Sampai ketemu di sana. Dadah. Dan kelihatan enggak? Dadah. Mau pergi dulu urusan biasa bang, nanti aku nyusul. Sampai rumah sakit. Panggilan dokternya aja. Lumayan alhamdulillah. Pokoknya sama bapaknya, sama dedinya. Tiap orang yang lihat mukanya surga masya Allah. Takut kena mata soalnya. Tapi memang itu berlaku buat semua anak bayi, harusnya digituin supaya anaknya itu nggak kena mata jahat dibilangnya. Jadi setiap ada yang memuji, pokoknya ada yang melihat terus bilang masya Allah atau berselawat. Jadi naiknya 200 gram, 2,9, panjangnya naik 2 cm. Sekarang kita masuk dulu ya ke dalam. Yuk. Iya, selalu kayak gitu. Iya sayang, pipis gitu. Pokoknya juga emang sering kan dok ya? Bulan pertama, tiap hari nafasnya kan tiap hari sih. Ini ya. Satu lagi kopi. Main saya. Kita bagus ya, udah sering. Nanti kalau puput, biasanya masih akan nonjol gini. Tengah-tengahnya ada lebih luka merah wajar ya. Tetap dibersihin aja pakai alkohol swab 2-3 kali sehari. Puputnya udah mulai kembang. Pasti kalau dia lihat. Aduh, tetes. Jadi gimana? Tetes. Nah,
diminum sama dia? Iya. Muntahin ya udah kan? Jangan ASI dulu 15 menit. Oh gitu. Enak ya? Saya sabar itu maksudnya dong. Yang pasti dia suka kalau dengerannya. Oh, saya takut nggak disuntik. Nanti jadi setelah tangan, ini ada suntik ya dong ya. Hei, hei. Gimana tadi? Akhirnya bangun juga. Ini bagus kan? Lagi lapar ya? Udah waktunya mimi susu ini. Duh, mau nanya mimi nih kepalanya. Coba ini apa? Kepala itu kan memang terdiri sebenarnya dari beberapa tulangnya, tulang depan, tulang kiri kanan, terus sama belakang. Bulan-bulan awal itu masih belum nyatu, jadi kayak apa ininya kelihatan ada ininya perbatasannya itu kelihatan. Makasih dok. Makasih dok. Makasih dokter. Gak boleh anaknya tidur di sini, gak boleh. Harus rapi, harus. Ini Bapak Teladan 2019-2020. Kapan jadi Bapak? Oh iya, benar-benar 2020. Gue pengen cepat punya cucu nih. Oh gila, gila. Oke, makasih udah ngikutin video hari ini. Tadi udah ngasih baby vaksin, terus apa ya tadi? Udah itu doang ya? Oke, makasih. Sampai ketemu di next vlog. Dah.